Sungguh mustahil bagiku menggapai bintang di langit yang memutih. Udah mulai. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my reaction video. Boom. So guys, apa kabar buat teman-teman aku semuanya, Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Maroke. Siapapun kalian menonton video ini, semoga selalu keadaan sehat dan selalu keadaan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya yang mana tidak sengaja nih video aku lewat di beranda YouTube teman-teman dan menonton video aku dan mengklik video aku gitu ya. Terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya atas dukungannya sampai sejauh ini gitu ya. Dan selamat beraktivitas buat teman-teman aku yang masih beraktivitas dan selamat beristirahat buat teman-teman aku yang sudah beristirahat gitu. Oke, nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja gitu ya. Jadi kemarin tuh ada yang DM aku melalui WhatsApp langsung ya. WhatsApp aku langsung kemarin dia langsung mengirimkan aku sebuah link gitu ya. Nah, jadi kita ambil contoh itu seperti Indonesia dan ya mau di Indonesia maupun di negara Malaysia itu sama aja karena pembahasan video kita di sini adalah antara Indonesia dan Malaysia gitu ya. Karena channel ini adalah channel salah satu pemersatu bangsa gitu antara Indonesia dan Malaysia gitu. Nah, jadi di sini kita ambil contohnya yang mana beberapa aktor bisa dikatakan salah satu artis atau pemain film gitu ya yang tenar atau terkenal sangat di Indonesia, kita tidak menyangka nih bahwasanya mereka itu adalah warga negara Malaysia. Nah, jadi ceritanya itu ada kisaran beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini adalah salah satu beberapa aktor dari negara Malaysia yang terkenal di Indonesia. Bahkan ya, bahkan orang Indonesia juga tidak menyadari bahwasanya mereka ini adalah orang Malaysia gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya. Nah, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersemangat lagi gitu ya. Dan buat teman-teman aku yang belum follow Instagram aku, silahkan follow di sana. Nah, di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau nonton video aslinya juga, aku sudah invite link-nya di bawah ya, di bawah dalam reaction box aku. Oke, jadi seperti biasa 3, 2, 1 and let's go. Boom. Hai sobat Agramedia. Oke, nah jadi ini dari Agramedia ya. Buat kamu penggemar film Indonesia, pasti hafal dong dengan beberapa aktor yang sering memerankan film di tanah air. Tapi tahukah kamu, ternyata beberapa aktor film Indonesia yang cukup terkenal ternyata berasal dari Malaysia. Nah, berasal dari Malaysia. Tahu kalau beberapa artis Indonesia yang akan kita bahas ini berasal dari negeri jiran Malaysia. Negeri jiran Malaysia. Mereka sukses berkarir di dunia hiburan tanah air dengan bakatnya. Lantas siapa sajakah artis yang berasal dari Malaysia yang sukses berkarir di dunia perfilman Indonesia? 5 aktor Indonesia asal Malaysia, geng. Oke. Berikut ini. Agramedia. Agramedia Channel. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka dengan Agramedia Channel silahkan subscribe juga di sana gitu ya. Aku sediain perpilingan di dalam deskripsi aku, geng. Miller Ken. Oke, nomor 5, Miller Ken, aktor Indonesia asal Malaysia, geng. Oke. Aktor Miller Ken mulai melambung di Indonesia setelah membintangi film berjudul Sepet pada tahun 2005 lalu. Oh. Keren sih ini filmnya dulu ya. Aku dulu masih sejak budak, geng. Masih SD. Tawaran film layar kaca hingga layar lebar pun berdatangan kepada mantan kekasih Arumi Basin ini. Oh. Bagi teman-teman yang belum tahu silahkan komentar di bawah ya. Kita pemeran sama-sama belum tahu. Ilmu Hitam ini berhasil meraih penghargaan sebagai aktor utama paling ngetop di SCTV Award pada tahun 2016 karena kepiawaiannya dalam berakting. Oke. Ini famous banget loh video apa? Aktor ini di masa era tahun 2016-an gitu, geng. Oke, nomor 4. Alif Ali. Oh my god. Aktor Indonesia asal Malaysia, geng. Keren sih ini. Tidak berbeda dengan sang kakak, Alif Ali, adik dari Miller Ken ini juga telah membintangi berbagai judul sinetron di Indonesia. Kisah asmara aktor blasteran Arab dan Tionghoa ini juga menarik perhatian publik. Pasalnya, Alif pernah menikah dengan Nora Alexandra yang kini menjadi istri Jering SID selama 10 bulan saja. Suka senang gitu kalau ngelihat pemersatuan Indonesia dan Malaysia. Setelah gitu. Setelah bercerai dari Nora, Alif menikah dengan selebgram Aska Ongi yang ujungnya perpisahan juga. Hmm.
Oke, okay, nomor 3. Bron Valarai. Oh. Aktor senior yang lahir di Alor Star Kedah, Malaysia, Bron Valarai telah memerankan berbagai karakter dalam puluhan judul film layar kaca maupun layar lebar di Indonesia. Mm-hmm. Yang terbaru, pria yang juga berprofesi sebagai produser film ini juga berhasil membuat film Gundala dan Pengabdi Setan meraih kesuksesan. Ini aku suka banget loh waktu masa-masa dia apa sebagai aktor gitu. Suka banget nih nonton video-video dari beliau. Berkat aktingnya yang luar biasa, Bron Valarai berhasil memenangkan 6 piala aktor terbaik dari 26 nominasi sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010, geng. Gila gak sih? Wow. Oke, nomor 2. Jokin Wah. Oh iya, ini aku tahu. Iya, tahu. Pemeran Doa Puk dalam film Cek Toko Sebelah Anwar Abdullah atau Jokin Wah tak perlu diragukan lagi bakat aktingnya. Pasalnya, pria asal Malaysia itu sudah terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1997. Wow. Di tahun 2016, Che mulai meniti karir di Indonesia. Film Indonesia yang dibintangi pertama kali oleh aktor kelahiran 1965 itu berjudul My Stupid Boss bersama BCL dan Reza Radian. Mm-hmm. Sejak saat itu, Che Kin Wah mulai banyak mendapat tawaran film. Oke, nomor 1. Kate Fu, aktor Indonesia yang berasal dari Malaysia, geng. Kate Fu sudah menghabiskan waktu 13 tahun untuk berkarir di Indonesia. Oh, 13 tahun berkarir di Indonesia. Siapa tahu kan karirnya bahwa saya ada di Indonesia gitu. Terkenal di tanah air sejak memerankan karakter dalam sinetron Serpihan pada tahun 2008. Mulai dari situ, pria 38 tahun ini banyak mendapatkan tawaran film horor seperti Pengantin Pantai Biru, Hantu Budek, Perempuan di Rumah Angker, dan banyak lagi. Oh, keren sih nih. Oke Sobat Agramedia, itu tadi daftar 5 aktor film Indonesia yang ternyata berasal dari Malaysia. Ada yang baru tahu kan? Sama aku juga kok. Sama sih. Aku juga baru tahu nih, ada beberapa aktor Indonesia ternyata mereka itu adalah warga negara Malaysia. Dan sebenarnya ya, banyak juga nih aktor dan aktris asal Indonesia yang bermain dan berkarir di film-film Malaysia. Semoga saja hubungan baik antara negara Malaysia dan Indonesia akan selalu terjaga dengan baik. Benar. Khususnya di bidang perfilman, semoga saja lebih banyak lagi nih film-film berkualitas yang dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia secara bersamaan. Benar. Harus saling sokong dong Indonesia dan Malaysia gitu ya, sama-sama maju gitu ya, sama-sama mengeluarkan fasilitas yang semakin keren antara Indonesia dan Malaysia di mata seluruh dunia gitu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you Agra Media. Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari Agra Media. Thank you for watching and see you on the next video. Bye. Okay, thank you Agra Media. Okay, geng. Nah, jadi sampai di sini video ini. Nah, jadi seperti apa yang kalian lihat? Aku juga enggak nyangka banget ya bahwasanya ada yang 5 aktor itu, ada 2 aktor ya yang paling aku suka filmnya dulu ya. Itu paling aku enggak bisa telat untuk nonton bioskop atau film-film dari mereka gitu. Dan aku memang betul-betul sangat suka banget. Dan aku juga ini baru tahu ternyata mereka adalah rakyat Malaysia, geng, gitu ya. Ternyata berkarir di Indonesia gitu. Dan banyak juga sih
ternyata yang berkarir di Indonesia gitu, geng. Dan banyak juga sih rakyat-rakyat Indonesia yang berkarir juga di negara Malaysia gitu. Jadi apa salahnya Indonesia dan Malaysia ini saling sokong, saling membantu, dan juga saling bisa maju satu sama lain gitu ya, Indonesia dan Malaysia gitu. Oke, nah jadi sampai di sini video ini, lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar. Dan buat teman-teman aku yang mau tukar pikiran atau saling kenal satu sama lain, kalian bisa follow Instagram aku di sana. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya. Oke, dan buat teman-teman aku, untuk next reaction video apa lagi, kalian bisa DM aku melalui Instagram dan juga bisa ya komentar di bawah. Oke, jadi saya Sahlan. Jangan lupa juga kuatkan ukhuwah kita. Kita tetap satu iman, satu rumus, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap saling menghargai satu agama dan keagamaan lainnya, geng. Oke, jadi saya Sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.